Baik, selamat pagi untuk Jakarta, Indonesia, dan selamat sore untuk mereka yang ada di Amerika. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami, God's Word Ministry. Iya. Ya, terima kasih bagi mereka yang sudah bergabung tepat pada waktunya. Dan kami akan memulai acara webinar ini bersama Dr. Larry Tumalun, dengan judul nutrigenomik mengkonsumsi makanan sesuai dengan gen Anda dan ini adalah pelajaran nutrisi yang mutakhir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Dr. Larry Tumalun untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, pelajaran kita ini sangat menarik. Jadi sambil kita menikmati pelajaran yang diberikan oleh pendeta, eh, oleh Dr. Larry Tumalun. Boleh juga Anda mengundang teman-teman memforward info ini seperti Anda mendapatkan infonya melalui WhatsApp atau melalui apapun untuk bisa terjangkau kepada banyak orang dan kita boleh memberkati banyak orang. Nah, ada yang mengatakan siapa yang menyelenggarakan ini? Siapakah God's Word Ministry ini? Dan inilah kami kami ingin tersambung dengan banyak orang. Kami ingin membagikan pelajaran Firman Tuhan kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang dapat terberkati dan dapat bersama-sama hidup sehat, bersama-sama memiliki pertumbuhan kerohanian yang baik. Dan inilah kami, sebagian timnya, dan juga ada beberapa tim anak-anak muda, ya, orang-orang muda yang tergabung dalam tim produksi, bersama-sama kami menyediakan. Pelajaran-pelajaran yang berharga, pelajaran-pelajaran yang baik untuk kita semua, dan juga kami memiliki banyak konten-konten yang menarik, ya, yang boleh Anda dapatkan. Misalnya, hari ini Anda terberkati dengan penyajian hari ini, dan agak-agak lupa apa ya tadi, ya, pelajarannya Anda boleh. Uh, pergi ke Facebook kami ataupun YouTube kami melihat rekamannya untuk pelajaran-pelajaran ini. Bapak Ibu sekalian dalam berwebinar ya melalui virtual ini ada beberapa peraturan yang harus kita taati bersama-sama. Yang pertama adalah selama jalannya acara Zoom Anda harus di mute. Jadi tidak ada suara-suara yang keluar, Kemudian, apabila nanti pada jam tanya jawab, Anda ingin bertanya, boleh tekan tombol raise hand. Nanti kami akan catat dan akan kami sebutkan nama Anda untuk bertanya, dan hindari pertanyaan-pertanyaan di luar topik pembahasan pada hari ini. Dan juga, dalam bertanya ataupun memberikan sedikit tambahan, dilarang untuk menghina orang lain, atau lain, dan sebagainya. Biarlah kita hanya memberikan kata-kata yang baik dan pastikan anda menggunakan nama asli. Jadi apabila anda bertanya nanti saya tidak memanggil anda sebagai misalnya iPhone atau Oppo dan sebagainya, tapi memanggil nama anda. Kemudian yang tadi saya bilang jika anda ingin melihat konten-konten apa saja sih selama ini God's Word Ministry ada, boleh mampir ke Facebook kami, ya. Follow us di at pertanya, @perkataannya. Jadi at @perkataannya buka Facebook Anda dan search at @perkataannya dan lihat di sana ada banyak konten-konten khususnya konten-konten di acara kami yang sudah lewat. Di situ ada uh, rekaman rekamannya. Boleh datang dan jangan lupa di like dan subscribe. Saatnya kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini dan tentunya kita mau satukan hati kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Pendeta Denis Simarmata akan pimpin kita dalam doa. Silakan Pendeta Denis. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat, pada pagi hari ini, Bapak kami datang menaikkan puji dan syukur kami atas segala berkat dan kasih kemurahan Tuhan bagi masing-masing kami, sehingga pada pagi hari ini, Bapak kami dapat mengikuti satu acara yang diselenggarakan oleh God's World Ministry. Untuk itu, ya Bapak kami memohon agar kiranya Tuhan campur tangan melalui acara ini agar semua boleh terlaksana dengan baik tanpa ada gangguan halangan sesuatu apapun. Bapak di sorga, hambamu, Dr. Larry Tumalun yang akan menyampaikan pelajaran kesehatan bagi kami pada pagi hari ini dengan sebuah judul mengkonsumsi makanan sesuai dengan gen Anda. Bapak di sorga, biarlah Tuhan memberkati hambamu, Dr. Larry Pemalun, agar pelajaran kesehatan yang sudah dia persiapkannya dapat disampaikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui pelajaran kesehatan ini, kami terberkati dan kami boleh memiliki kesehatan sesuai dengan kehendak Tuhan dan melalui kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan kami boleh menjadi saluran berkat kepada banyak orang dimanapun kami berada. Bapak di sorga, Tuhan juga memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang ikut dalam virtual ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan pengertian dari sorga agar setiap pelajaran yang akan disampaikan kami boleh mengerti dan pertolongan melalui pertolongan Tuhan kami dapat hidupkan di dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa di sorga, Tuhan juga memberkati setiap perangkat yang kami gunakan. Melalui HP, melalui laptop, dan juga peralatan yang lain, biarlah Tuhan memberkatinya. Demikian juga jaringan biarlah Tuhan yang mengendalikan. Sehingga acara ini Bapak dapat terlaksana dengan baik dan lancar semua untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekaliannya. Terpujilah engkau ya Bapa, oleh karena kuasa Tuhan berlaku untuk kami sepanjang kami mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Di dalam setiap kelemahan kekurangan kami ya Bapak, Biarlah kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Inilah doa pengharapan kami. Doa ini kami mohonkan di dalam nama anakku Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Denis. Iya, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Kiarilin Alcantara. Jadi tim produksi mungkin boleh sharing lagu pujian dari Kiarilin Alcantara. Yeah, ini belum videonya, In Deuteronomy 7, verse 9, it says, Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments to a thousand generations. I praise God because even if there are disasters all over the world right now, we can still worship Him. Even if we aren't allowed to gather in our churches, there is a way for us to worship together. Even if there is a virus, I still praise God because with everything wrong that is going on, He still has been faithful to me. The song I will be singing is entitled, He's Been Faithful. E Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang begitu baik. Dan inilah speaker kita, pembicara kita pada hari ini, Dr. Larry Tumalun, M. Gizi Spesialis Gizi. Ya, Se Seorang dokter yang sering membagikan ilmunya, pengetahuannya untuk banyak orang. Dan saatnya sangat kita berbahagia karena boleh hadir bersama-sama dengan kami di God's Word Ministry. Saudara-saudara, pembahasan pada... Seringkali kali kita memikirkan kenapa ya, saya udah makan yang sehat, ya, olahraga, saya sudah menjaga kesehatan saya, tapi kolesterol saya tetap tinggi. Kemudian badan saya tetap, -tetap gemuk, ya, apalagi sekarang ini sering di rumah, kerjanya masak-masak, ya, dok, ya. jadi badan kita cepat gemuk, ya, terus kolesterol tinggi, e, apalagi ya, mengalami penyakit jantung atau gula, ya, dan satu hal lagi, ada yang kalau minum susu itu, eh, minum susu. Malah diare. Nah ini penyebabnya apa? Padahal kan katanya susu itu baik dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal kesehatan yang kita akan pertanyakan, yang kita pikir kita sudah melakukannya dengan baik. Ya. Dan saatnya sekarang saya akan berikan kesempatan kepada dokter Larry Tumalun untuk membagikan ilmunya pada hari ini, yaitu untuk mengkonsumsi, ada juga untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan gen, banyak hal yang Dokter Leri akan bagikan pada saat ini untuk kita nikmati bersama-sama. Nah sekali lagi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mute agar tidak mengganggu suara-suara dari luar dan juga bagi Bapak Ibu yang sementara mendengarkan terberkati boleh mengundang teman-temannya, saudara-saudaranya untuk tetap mengikuti acara ini. Baik, Dokter Leri Tumalun, selamat pagi. Salam dari Jakarta, selamat Dokter ada di Bandung ya. Ya, Bandung. Selamat ya. pagi, terima kasih Bu Peggy. Ya. Salam sehat buat semua. Apa kabar? Ya, salam sehat. Silakan, Dok, untuk memberikan pelajarannya kepada kita pada saat ini. Kami senang sekali mau mengikutinya. Sudah menunggu dari tadi, Dok. Baik, terima kasih Bu Peggy. Saya share screen ya. Oke, silakan, Dok. Baik. Eh, apa kabar semua Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini ya di waktu Jakarta, Bandung ya, jam 8 lewat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita dalam keadaan yang sehat ya. Kalau misalnya saya tanyakan pertanyaan apa kabar? Apa kabar Anda hari ini? Maka kira-kira apa jawabannya? Ya mungkin jawabannya akan bervariasi ya, tetapi sebagian besar mungkin saat ini akan menjawab puji Tuhan, ya. Uh, alhamdulillah ya saya dalam keadaan yang sehat ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yaitu kalau jawaban kita pagi ini adalah saya sehat harus disyukuri, harus betul-betul disyukuri ya. Mm -hmm. uh, pertanyaan apa kabar ini kan pertanyaan Umum yang sering ditanyakan bahkan mungkin sudah dianggap sebagai pertanyaan basa-basi gitu kan. Uhum. Orang yang bertanya nggak mengharap jawaban sebenarnya ya. Tetapi pada pagi ini saya mau kita semua Bapak dan Ibu me -me merasakan kemudian mensyukuri ketika kita bisa menjawab puji Tuhan. Kenapa? Kenapa sampai hal ini harus kita lakukan Bapak dan Ibu? detik ini ya bukan jam ini detik ini ya di rumah sakit di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia ada orang-orang yang sedang bergumul antara hidup dan mati di ruang perawatan intensif rumah sakit sedang memperjuangkan kehidupannya untuk bisa bertahan hidup karena penyakit ya ada yang sedang bernafas dibantu oleh alat Sementara kita yang hadir di meeting Zoom ini tempatnya adalah sehat. Ya, jadi saya mau mengajak kita untuk uh, memaknai ya ucapan apa kabar, sapaan apa kabar ini dan kemudian diharapkan supaya kita bisa tetap mempertahankan kesehatan kita. Ancaman yang terjadi ya selain masalah COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini angka penyakit tidak menular pun semakin meningkat ya kematian karena penyakit jantung kanker dan penyakit penyakit tidak menular yang lain itu semakin tinggi ya ada satu data yang saya dapat tahun 2018 ketika saya coba bahagi dengan jumlah detik dalam satu tahun maka saya menemukan angka 1, setiap 1,3 detik ada satu kematian karena penyakit tidak menular. 1,3 detik loh ini. Jadi kalau kita hari ini pertemuan kita satu jam, kita bisa bayangkan sudah berapa orang yang di luar sana, bukan kita, ya, yang meninggal karena penyakit tidak menular. Jadi mari kita menghargai kesehatan kita dan kemudian melakukan sesuatu <tuh> apabila kita memiliki faktor risiko tertentu. Nah, salah satu yang muncul akhir-akhir ini dan dianggap sebagai the most cutting edge. Yeah. Yeah. di soal nutrition metabolisme adalah yang disebut dengan nutrigenomik ya yang akan kita bicarakan dan nutrigenomik ini menjadi salah satu cara yang sangat efektif saat ini bagaimana kita prevent bagaimana kita melakukan tindakan preventif supaya kita tidak mengalami penyakit-penyakit tidak menular bahkan sebenarnya termasuk penyakit infeksi COVID-19 salah satunya gitu ya jadi nutrigenomik ini muncul karena Tuhan memberikan kemauan, niat, dan kemudian pengetahuan kepada berbagai ahli genetika, sehingga akhirnya mereka berhasil menemukan sesuatu yang dapat membantu keberadaan hidup kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Peggy di bagian pendahuluan di bidang nutrisi ada banyak sekali kebingungan yang belum bisa dijawab. Ada orang yang minum susu sehat, ada yang minum susu malah diare. Ada yang beredar bahwa gluten berbahaya karena memang ada orang yang mengkonsumsi gluten muncul masalah-masalah penyakit saluran cerna. Salah satunya adalah yang disebut dengan celiac disease. Kemudian ada orang yang berusaha untuk menurunkan berat badannya karena gemuk Ya, tetapi sudah olahraga, sudah diet ini, diet itu, dan lain sebagainya, berat badannya nggak turun-turun, ataupun kalau turun, segera naik, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ada orang yang yang mau meningkatkan berat badan, karena orang-orang juga yang kurus, itu perlu untuk meningkatkan berat badan. Ya. Saya harus katakan bahwa orang yang kurus belum tentu sehat. Jadi, orang kurus harus juga meningkatkan berat badan, tetapi tentu saja yang ditingkatkan bukan masa lemak, tetapi masa otot yang harus ditingkat. Tetapi sudah makan banyak, nggak naik-naik juga berat badannya. Ada apa gitu? Kemudian ada orang yang kemudian melakukan proses detoksifikasi, tetapi masalahnya nggak selesai-selesai. Ada orang yang mudah sekali kena DM, ada yang mudah sekali kena asam urat, ada yang mudah sekali kena penyakit karena peningkatan kolesterol dan lain sebagainya. Ada orang yang bingung, kenapa teman saya itu diet ketofastosis diet kok dia berhasil, kenapa saya enggak? Malah muncul efek samping, rambut rontok, muncul masalah tiroid dan komplikasi-komplikasi yang lain. Kok bisa beda ya? Dan yang masalah yang paling sering adalah saya sudah olahraga, sudah makan, kok kolesterol saya masih tinggi? Ada apa sih? Airnya ber ah, ini enggak benar nih. Enggak benar nih pola hidup kayak gini. Nyatanya kolesterol saya enggak turun. Pertanyaan-pertanyaan nah, ini sulit sekali dijawab. Ya Biasanya kami sebagai dokter spesialis gizi klinik, kalau dihadapkan dengan masalah seperti ini, awalnya kami berpikir bahwa itu karena metabolisme orang yang beda-beda. -beda. Tetapi kok nggak puas ya? Kenapa jawabannya cuma metabolisme? Ada apa dengan metabolisme yang berbeda-beda ini? Dan akhirnya, dan akhirnya muncullah uh, nutrigenomik. Muncullah uh, netro, nutrigenomik yang kemudian bisa menjelaskan semua masalah ini dengan lebih tajam, ya. Akhirnya masalah-masalah ini sudah bisa di, di, dipecahkan, ya. Nah, cuma saya perlu sampaikan kepada bapak dan ibu bahwa masalah genetik terkait dengan masalah variasi genetik kita masing-masing terkait dengan respon tubuh kita terhadap makanan yang kita makan masih sedang dalam tahap penelitian. Ternyata, ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah sebagian kecil yang sudah ditemukan tetapi sekarang sedang di diteliti lebih lanjut dan saya yakin bahwa di tahun-tahun mendatang ilmu ini akan semakin mantap dan akhirnya betul-betul akan dapat membantu manusia untuk bisa keluar dari berbagai masalah kesehatan seperti yang dialami saat ini. Ingat bahwa penyakit tidak menular masih tetap menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia, ya, bahkan mencapai 71–73 persen menurut data dari WHO, bahkan termasuk di Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati. Uh, Cuma sebelum saya melanjutkan ini, saya perlu sampaikan sesuatu. Pengalaman kami, ya, di lifestyle center di rumah sakit Advent Bandung, tempat saya bekerja, ada satu hal yang menarik yang saya temukan, yang saya lihat langsung kepada pasien-pasien kami adalah walaupun sudah dilakukan perubahan pola hidup sesuai dengan orang itu. Bahkan nutrigenomik mungkin sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Belum tentu itu akan membawa hasil kepada seseorang. Terus apalagi faktor lain yang mempengaruhi. Faktor niat dari dalam diri sendiri orang itu. Bapak dan Ibu harus pastikan, harus tahu bahwa orang yang sakit parah sekalipun belum tentu dia mau mengubah pola makannya. Belum tentu dia mau merubah pola hidupnya. Belum tentu. Ini satu hal yang saya temukan dan saya sampai saat ini masih heran sekali kenapa masih ada masalah-masalah seperti ini. Ya. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Tetapi mari kita balik lagi, kita akan belajar sedikit tentang nutrigenomik ini yang pendahuluannya saya sudah sampaikan ada satu tulisan yang saya bisa bisa katakan bahwa tulisan ini tulisan kuno. Kenapa? Karena tulisan ini sebenarnya sudah ditulis sejak kurang lebih 150 tahun yang lalu. Dalam satu buku yang namanya buku petunjuk diet dan makanan Anda. Tetapi sekarang oleh penerbitnya, buku ini sudah memiliki judul yang berbeda walaupun isinya sama. Kalau Bapak dan Ibu betul-betul tertarik dengan buku ini, karena buku ini adalah buku yang berisi berbagai pernyataan-pernyataan dari seseorang yang saya yakin secara pribadi itu adalah anugerah dari Tuhan kepadanya. Apa yang dia tuliskan 150 tahun yang lalu dianggap hal-hal yang tidak benar, tidak relevan, tidak bisa dibuktikan. Tetapi seiring dengan peningkatan, seiring dengan peningkatan teknologi, seiring dengan peningkatan atau kemajuan zaman, ya maka akhirnya tulisan-tulisan itu kok bisa akhirnya dibuktikan. Contoh di dalam buku itu dia menyebutkan bahwa bukan hanya masalah jenis makanan yang perlu diatur. Keteraturan orang makan itu penting sekali karena mempengaruhi kesehatan. Nanti tahun 1964 baru kemudian dilakukan penelitian yang pertama terkait dengan frekuensi makan kaitannya dengan kesehatan. Jadi luar biasa dan akhirnya ditemukan bahwa sangat penting nih frekuensi makan. Nah, masalah nutrigenomik ini mungkin baru sekitar 10-20 tahun yang terakhir ini kemudian diteliti dan baru saja masuk di Indonesia, mungkin dalam tiga tahunan belakangan ini. Tetapi tulisan ini sudah ditulis 150 tahun yang lalu yang menyatakan bahwa tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama. Boleh jadi itu lesat dan menyehatkan bagi seseorang, <tuh> tapi bagi orang, -orang lain <tuh> itu tidak enak bahkan berbahaya ada yang tidak bisa gunakan susu, tetapi orang lain justru bertumbuh subur dengan susu. Ada yang tidak bisa makan kacang, tetapi orang lain lahap dengannya. Jadi dari tulisan ini, kemudian ini 150 tahun yang lalu dituliskan, dan baru kemudian bisa dibuktikan kurang lebih 10-20 tahun belakangan ini. ya Dan di Indonesia bahkan sudah masuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk ikan hal ini ya kurang lebih tiga tahunan belakangan ini. Nah apa sih sebenarnya nutrigenomik itu? Jadi intinya nutrigenomik itu adalah gini. Di dalam tubuh manusia itu bisa terjadi variasi gen ya mungkin terlalu besar kalau kita menyebutnya mutasi ya. Ini mungkin bukan mutasi yang besar besar sampai menyebabkan seseorang itu menjadi sangat berbeda dengan orang yang lain ya. Kita tahu bersama karena mutasi gen ada seorang yang tampak seperti monster lah dan lain sebagainya ini hanya variasi gen aja, variasi yang tidak kelihatan dari luar, tetapi akan mempengaruhi respon kita, mempengaruhi respon tubuh orang itu terhadap makanan yang dimasukkan di dalam tubuh. Jadi dua orang kakak beradik yang satu minum susu diare, yang satu enggak. Kenapa? Karena ada variasi gen yang terjadi di dalam tubuhnya. Dan itu sudah bisa diperiksa. Yaitu kabar baiknya, sudah bisa diperiksa. Ya, kita sudah bisa tahu terhadap susu saya ini ada masalah, nggak? Nah, kita belajar sedikit tentang masalah lagi. Saya bukan ahli genetik, ya, tetapi apa yang saya tahu, yang saya mengerti, saya coba bagikan kepada bapak dan ibu. Mudah-mudahan ini ada uh, manfaatnya. Jadi, kita belajar tentang genetik itu seperti ini: di dalam tubuh manusia itu ada triliunan sel, dan kita akan belajar ngambil contoh satu sel aja ya ini sel di gambar di sebelah kiri layar bapak dan ibu ini yang saya poin dengan kursor saya ini adalah sel manusia di dalam sel manusia ada inti sel kemudian yang kita akan belajar tentang gen ini ada di dalam inti sel ya jadi luar biasa ya sangat kecil tetapi oleh kemurahan allah oleh kemurahan tuhan para peneliti kemudian sudah bisa membuka ya tabir-tabir misteri-misteri yang terselubung di dalam inti sel. Nah, di dalam inti sel ini ada yang namanya kromosom. Ini dia yang saya tunjukkan di sini ada kromosom. Kromosom ini adalah hasil penggabungan dari penggabungan secara genetika dari kedua orang tua kita. Jadi saya ini seperti apa, itu bisa terlihat dari ayah dan ibu saya. 23 kromosom dari ayah, 23 kromosom dari ibu akan membentuk kromosom saya atau kromosom bapak dan ibu. Nah sekarang, di dalam kromosom gabungan ini, gabungan antara ibu dan ayah kita, ada benang-benang yang sangat halus, ya panjang sekali ya, disebut dengan super coils. Dan ternyata benang-benang yang sangat halus ini adalah mengandung informasi-informasi genetika yang menentukan saya apa, saya mau jadi apa. Ah, luar biasa sekali. Ya, ini yang namanya DNA. Ya, untayan berpilin ya, seperti dua pita yang berpilin itu namanya DNA. Dan di dalam DNA ini, kalau kita lihat di gambar ini ada semacam pengikat-pengikat di antaranya, ya, yang disebut dengan nukleotida ada satu keajaiban sebenarnya di nukleotida ini yang saya akan sebutkan sebentar. Dan DNA DNA ini kalau kita potong-potong itulah yang disebut dengan gen. Ya, dan kita belajar hari ini tentang nutrigenomik, artinya kita sedang belajar pengaruh antara gen-gen ini dihubungkan dengan makanan yang kita makan. Jadi inilah gen-gen kita, ya. Potongan-potongan DNA ini ada gen. Dan di dalam gen itu ada semacam ikatan-ikatan, ya. Ada ini yang warna biru, warna hijau, warna merah, warna kuning. Inilah yang disebut dengan ikatan-ikatan nukleotida. Ya. Sekarang, pertanyaannya, fungsi gen ini apa sih? Kepentingannya di dalam tubuh manusia sangat penting, karena gen ini berisi informasi genetika. Mungkin ada di antara bapak dan ibu yang eh, di bidang IT yang bekerja sebagai programmer. Bagi seorang program, programmer, hal ini sangat sekali mudah untuk dimengerti ya karena setahu saya gini kalau kita mau membuat aplikasi atau membuat program di komputer maka kita membuat coding ya jadi kita membuat kode-kode salah salah taruh koma aja titik koma atau titik komanya tidak ditaruh maka program itu tidak bisa dieksekusi atau kalaupun dieksekusi hasilnya berbeda dengan yang kita harapkan ini sama persis dengan yang terjadi di dalam tubuh kita melalui proses genetik ini, di mana gen-gen ini mengandung informasi genetika. Dia mengandung informasi genetika yang di dalamnya ada huruf-huruf, ya, ada namanya pasangan bahasa yang tidak boleh salah karena sampai salah maka harusnya yang dihasilkan adalah albumin yang masa hidupnya mungkin tiga minggu, jadinya albumin yang hanya masa hidupnya hanya mungkin hanya satu minggu, hasilnya adalah harusnya hemoglobin tetapi yang terjadi adalah hemoglobin yang masa hidupnya terlalu kurang sehingga orang itu mungkin akan mengalami kekurangan hemoglobin dengan sangat mudah sekali mengalami kekurangan hemoglobin, cepat sekali anemia dan lain sebagainya karena ada salah kode, coding yang salah di sini di gennya. Jadi fungsi dari gen ini adalah mengkode untuk terjadinya pembentukan satu jenis protein apakah itu protein untuk struktural, apakah itu protein sebagai enzim, dan lain sebagainya. Nah, kalau sampai salah kode, maka fungsi protein tersebut akan menjadi terganggu, sehingga akhirnya akan memberikan dampak kepada manusia itu tingkahnya seperti apa. Ketika dia makan sesuatu, respon tubuh akan jadi seperti apa. Itu akan terjadi masalah, karena salah satu kode yang keliru di masalah gen ini. Nah, sebelum saya lanjut. Sejauh ini apa yang Bapak dan Ibu bisa lihat? Saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa Tuhan kita itu maha besar. Kerumitan genomik yang ada di dalam tubuh manusia tidak perlu kita yang atur satu-satu. Tuhan yang sudah mengaturnya secara otomatis. Itulah sebabnya pagi ini saya mau mengajak kita untuk mengakui bahwa Tuhan kita itu maha besar. Dengan mengakui Tuhan maha besar, maka kita tidak perlu terlalu khawatir dengan COVID-19. Tetapi bukan khawatir tanpa melakukan sesuatu. Ya, yang harus kita lakukan adalah nggak usah khawatir apabila kita sudah melakukan semua kehendak Tuhan, kehendak Allah di bidang kesehatan. Ya, jadi jalankan pola hidup yang sehat. Karena dengan pola hidup yang sehat, kita tidak perlu takut dengan semua masalah yang kita hadapi, termasuk masalah si coronavirus 2 ini. Karena Tuhan kita itulah jauh lebih berkuasa dan lebih besar daripada coronavirus 2 yang sedang kita hadapi. Masmur 111 ayat 4 mengatakan, perbuatan-perbuatannya termasuk regulat, regulasi masalah genetik ini dijadikan sebagai peringatan bahwa Tuhan itu Pengasih dan penyayang, saya mau mengajak kita untuk mengakui dan kemudian melihat bagaimana cinta Tuhan bagi kita manusia, sehingga trigonomik ini muncul, sehingga pemeriksaan-pemeriksaan DNA ini muncul, karena Tuhan mencintai kita dan tidak tega melihat penderitaan karena penyakit tidak menarik, semakin merajalela. Ya, jadi, mari kita menghargai Tuhan, kemudian melakukan semua kehendak-kehendaknya di bidang kesehatan, supaya kita terhindar dari masalah-masalah penyakit tidak menular termasuk penyakit infeksi. Nah, saya balik lagi ke yang tadi. Jadi, hanya ada lima basah ya. Kita sebutnya lima nukleotida yang mengatur kode-kode gen yang tadi. Kalau Bapak dan Ibu lihat sini, hanya ada adenin di apa namanya? disingkat dengan huruf A, ada timin yang disingkat dengan huruf T, guanin, dan sitosin. Jadi cuma sederhana saja, cuma empat ini bahkan. Walaupun ada satu tambahan urasil, ya walaupun proses ini proses secara otomatis. Jadi kita lihat ada A, ada T, ada G, ada C. Ada adenin, timin, guanin, dan uh, sitosin. Nah mungkin Bapak dan Ibu berpikir, kenapa Leri kok sampai ngomong gini terlalu mungkin nggak ada manfaatnya buat Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu bukan ada di bidang kesehatan, mungkin seperti nggak ada manfaat. Tapi saya perlu sampaikan ini. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan hasil pemeriksaannya. Kalau Bapak dan Ibu tertarik dan kemudian memeriksakan masalah DNA ini, gen ini, maka nanti ada angka-angka ini yang akan ada di hasil pemeriksaan. Jadi paling tidak Bapak dan Ibu sudah nggak kaget. Oh, kalau ada angka ini, ini maksudnya, ini maksudnya. Ya. Jadi saya harus jelaskan ini karena di hasil pemeriksaan angka-angka huruf-huruf ini dicantumkan. Ya, huruf-huruf ini dicantumkan. Jadi yang nukleotida tadi A T G C itu itulah yang ini yang mengikat ya gen-gen ini. Dan dia sudah punya pasangan tetap seharusnya tidak berubah. A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Ya, sudah seperti itu. Kalau yang terjadi adalah A berpasangan dengan C, G berpasangan dengan T atau homo ya homosigot G dengan G C dengan C A dengan A T dengan T itu masalah namanya ya jadi kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi di tingkat molekular gen manusia itu sama juga dengan yang ada di di berbagai aspek kehidupan manusia termasuk di aspek sosial ya kita ini dirancang Tuhan sudah memiliki pasangan yang yang tetap ya atau paling tidak secara general laki dengan perempuan ya bukan laki dengan laki bukan perempuan dengan perempuan karena itu akan jadi masalah di tingkat molekuler pun itu berlaku ya ketika g dengan g bukan dengan c a dengan a bukan dengan t maka itu jadi masalah dan itulah variasi genetik yang kita sedang pelajari saat ini nanti akan ada dampaknya di berbagai aspek kehidupan atau berbagai respon tubuh kita terhadap makanan yang kita makan ya jadi ini dia C dengan GT dengan A. Dia berikatan mengikat si untai DNA ini. Nah, apabila terjadi masalah, ya misalnya ini A dengan T harusnya, tetapi tidak T di sini, diganti dengan A sendiri, atau diganti dengan C, atau diganti dengan T di tempatnya T, maka itu namanya masalah. Dan masalah itu secara genetik, genetik namanya adalah dieja dengan disebut dengan SNPs ya SNP single nucleotide polymorphism. Nah kita lihat di sini bahwa nggak perlu banyak-banyak satu aja yang tertukar jadi masalah. Bayangkan. Jadi nggak perlu tertukar harus 100 yang tertukar atau 20. satu saja. Makanya namanya single satu aja yang jadi masalah akan bermasalah. Satu saja yang tertukar akan jadi masalah. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan berusaha untuk mengatur gen manusia. Ini kita bicara gen ya yang panjang sekali di dalam satu sel. Sementara di tubuh manusia ada triliunan sel. Mari kita syukuri tubuh pemberian ini dengan membantu Tuhan untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat ya. Jadi saya balik lagi ke ke sini. Ketika gen-gen ini sudah terjadi kesalahan ya, misalnya di sini A adenin sebenarnya dengan timin tapi diganti oleh adenin sendiri oleh sitosin atau guanin, maka yang terjadi berikutnya adalah. Informasi genetik ini dari inti sel akan dibawa keluar dari sel. Jadi informasi genetik dari inti sel ini akan keluar dari inti sel ini menuju ke daerah masih di dalam sel tubuh manusia, ya. Tetapi kan sudah kode salah tadi ya kita umpamakan misalnya A dengan A sudah ada kode yang salah sehingga informasi genetik yang dibawa ini kopiannya ini sudah ada salah yang sudah ada satu yang keliru di dalamnya. Kemudian dia keluar dia akan keluar dari inti tetapi masih ada di dalam sel. Kemudian dia akan masuk ke satu organel sel yang namanya ribosom. Ini yang warna biru kuning ini namanya ribosom di belakang. Dia masuk di situ dan di ribosom inilah dia kemudian akan diubah menjadi asam amino. Tapi karena sudah ada satu gen yang salah di sini, maka asam amino yang dihasilkan akan keliru. Asam amino misalnya ini ya yang di bawah masuk sini AUG akan menghasilkan asam amino metionin namanya. UUC akan menghasilkan asam amino fenilalanin. AAA akan menghasilkan asam amino lisin namanya. Tapi karena sudah ada satu kode yang salah, seharusnya misalnya yang dihasilkan adalah fenilalanin atau lisin yang dihasilkan lain karena ada satu huruf yang tertukar di sini. Ada satu nukleotida yang tertukar di sini ya. Para peneliti sudah menemukan ya bahwa kalau UUU masih asam amino fenilalanin, kalau UUC masih fenilalanin, tapi kalau sudah UUA itu sudah leusin. Ya. UAA eh, UAC sudah tirosin dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat di tabel ini. Yang Bapak dan Ibu kalau memang tertarik bisa juga di download dari internet. Tapi saya tunjukkan slide ini untuk menunjukkan bahwa para ahli sudah menemukan Asam-asam amino itu terbentuk dari apa saja? Dari kode yang berasal dari inti sel dan kalau kode itu salah, maka asam amino yang terbentuk juga akan salah. Dan ketika asam amino yang terbentuk salah, maka kan asam-asam amino ini akan bergabung membentuk satu jenis protein. Tapi kalau salah satu asam amino di situ sudah salah karena kode dari inti sel sudah salah, maka protein yang dihasilkan akan terganggu fungsinya, ya. Itu ibaratnya gen itu di dalam inti sel seperti kita mau bikin eh, seperti laptop kita saya mau bikin gambar orang pakai baju merah gitu saya sudah bikin gambarnya udah bagus tetapi ketika saya print hasilnya adalah orang tapi kok bajunya jadi merah muda ada masalah yang terjadi apakah di software kita apakah di kabel USB atau ada masalah di printernya ya jadi DNA itu seperti blueprintnya apa sih yang tubuh mau tetapi yang terjadi ketika uh, hasil keluar lewat print itu berbeda dengan yang kita harapkan, ya. jadi dari DNA blueprint-nya itu ternyata protein yang dihasilkan berbeda dengan apa yang di-set, apa yang uh, blueprint yang harusnya ada di DNA awal. Ya, jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah protein itu sangat penting kalau kita lihat di gambar ini. Dari, saya bisa katakan bahwa dari ujung um, rambut sampai ujung kuku kaki, protein itu memegang peranan yang sangat besar. Dalam tubuh. Baik sebagai protein, sebagai struktural, ya, dia sebagai masa otot, dan lain sebagainya, sel-sel saraf, dan lain sebagainya. Bahkan sebagai uh, enzim yang mengatur uh, bagaimana tubuh bekerja, dan lain sebagainya. Bahkan untuk antibodi, yaitu semua ada peran dari protein, ya, jadi saya kalau misalnya bapak dan ibu melihat di samping kanan bapak dan ibu ada suami istri atau anak-anak maka ketika bapak dan ibu melihat anak-anak kita suami atau istri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu protein ya itu semua adalah protein dan itu memiliki fungsi yang bermacam-macam secara anatomi secara fisiologis secara kimia itu memiliki fungsi di dalam tubuh kita sehingga akan mempengaruhi berbagai proses di dalam tubuh kita baik untuk nafsu makan untuk pengecapan penghidu, untuk metabolisme, untuk penyerapan pencernaan, dan kemudian untuk pengeluaran, itu semua ada peran dari protein. Itu sebabnya gen ini menjadi hal yang sangat penting, karena gen inilah yang mengkode protein tersebut. Nah, satu hal yang luar biasa di masalah variasi genetik, ternyata 99 ,99, 99 orang kita semua itu genetiknya sama hanya 0,1 persen saja yang berbeda yang menyebabkan kita ada yang rambut hitam, ada yang rambut agak pirang, ya kecuali sudah dimodified ya. Ada yang tinggi, ada yang nggak terlalu tinggi, ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang kulit kulit kulitnya putih, ya ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus dan lain sebagainya. Ya physical appearance kita dipengaruhi hanya dari 0,1 persen perbedaan. Dan dari 0,1 persen ini juga yang menyebabkan risiko kita beda-beda. Ada orang yang dua-duanya nggak suka olahraga, dua-duanya makan nggak bisa dikontrol. Yang satu kena DM, yang satu kena asam urat, yang satu kena DM, yang satu kena penyakit jantung, yang satu kena penyakit jantung, yang satu kena kanker risiko penyakit menjadi berbeda-beda hanya dari 0,1 persen perbedaan atau variasi genetik dan hanya dari 0,1 persen ini juga menyebabkan respon kita respon metabolik kita terhadap makanan yang kita makan menjadi berbeda-beda seperti yang sedang kita pelajari saat ini ya jadi kita bisa lihat luar biasa sekali sebenarnya masalah genetika manusia ini ini adalah salah satu contoh gen yang sudah diteliti uh, Meta metilen tetrahidrofolat ya reduktase ini nama gennya MTHFR metilen tetrahidrofolat reduktase gen ini adalah gen yang mengatur metabolisme asam folat pada manusia. Kita lihat di sini contohnya Bapak dan Ibu bisa lihat tulisan-tulisan di sini perlu dilihat paling enggak paling enggak sudah pernah lihat lah ya karena di hasil pemeriksaan ini dicantumkan masalahnya. Jadi nggak kaget lagi gitu kalau ada angka-angka atau tulisan-tulisan seperti ini sudah bisa dipahami. Jadi pada sequence 677 maka harusnya dia C itu berganti dengan T ya. Maka akan terjadi masalah di soal gen MTHFR ini ia akan mempengaruhi enzim yang namanya sama sehingga akhirnya metabolisme enzim yang mengatur metabolisme asam folat sehingga metabolisme asam folat itu akan terganggu sehingga bapak dan ibu itu walaupun sudah makan kacang-kacangan sudah makan sayur-sayuran asam folatnya itu cenderung rendah kalau itu nggak cukup ya, jadi kalau kita berhadapan dengan public recommendation oh kita kebutuhan asam folatnya sekian gitu 400 misalnya bapak dan ibu sudah makan itu tapi bapak dan ibu ada masalah gen ini maka nggak bisa hanya itu mungkin hanya harus ditambahkan sampai 600 800 bahkan sampai 1000 karena bapak dan ibu ada masalah gen tertentu ya jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya Ya, kan sekarang kita ada public recommendation oh kebutuhan vitamin C misalnya 75 pada perempuan 90 pada laki-laki miligram tapi pada orang yang ada masalah dengan masalah gen metabolisme vitamin C dia harus mengkonsumsi lebih dari itu ya harus mengkonsumsi lebih dari itu ini contoh-contoh manfaat dari pemeriksaan gen saya kasih contoh yang pertama yaitu gen terkait dengan nggak bisa minum susu atau intoleransi laktosa. Ya, laktosa ini adalah karbohidrat di dalam uh, susu, ya, baik pada susu manusia maupun pada susu hewan. Ya, ada laktosa di dalamnya, dan ternyata ketika orang semakin dewasa, maka uh, enzim untuk mengolah si laktosa yang namanya uh, laktase itu menjadi berkurang atau tidak ada, sehingga orang itu menjadi tidak kalau minum susu dia akan menjadi masalah ya dalam hal ini gejala gastrointestinal tract ya atau saluran cerna misalnya diare gitu. Ternyata sudah ditemukan ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat tulisan yang saya sampaikan di, di awal tadi bahwa ada orang bisa minum susu ada yang enggak. Sekarang sudah ditemukan. Alasannya adalah karena ini gen yang namanya mini chromosome maintenance 6 MCM6 ini ya. MCM6 ya, MCM6. Ini nama gennya, sudah ada nama gen. Dan kalau penelitian menunjukkan walaupun ada variasi tapi itu TT dan CT, orang itu enggak ada masalah. Tapi kalau variasinya itu CC, maka orang itu enggak bisa minum susu. Sehingga anjurannya ya harus dikurangi. Apa yang harus dilakukan? Ya kurangi atau bahkan hindari sama sekali, tergantung dari derajat uh, toleransinya. Jadi kalau bapak dan ibu periksa dan sudah ada masalah ini, ya sebaiknya nggak usah pakai aja susu atau produknya. Ya. Atau kalau terpaksa harus makan susu atau produknya, ya kita sudah siap harus hati-hati. Mungkin jadi masalah saluran cerna. Nah, ini penelitian, tapi sayangnya ini penelitian yang dilakukan di luar. Jadi masih menggunakan populasi luar sementara bisa saja tidak cocok dengan populasi Indonesia. Makanya di Indonesia ini sedang dilakukan yang saya bilang tadi, penelitian terus dilakukan supaya masalah gen ini dicocokkan dengan keadaan populasi orang Indonesia. Ya, kita belum ada ya tampaknya ini, sehingga ini data dari luar bahwa anggaplah orang Asia Timur, Asia Selatan bisa mewakili kita Asia Tenggara. Itu yang memiliki variasi gen ini adalah 98 sampai 99 persen. Lumayan banyak sih, makanya banyak mungkin orang di antara kita yang nggak cocok dengan susu. Ketika minum susu dia akan mengalami diare dan lain sebagainya yang lanjut ya berikutnya ini risiko gemuk dihubungkan dengan orang yang rajin berolahraga ya saya sudah olahraga kok nggak turun prinsipnya adalah ternyata olahraganya harus lebih banyak gitu karena ada gen ada gen FTO ada gen ADRB2 ya ini kalau diperiksa ini juga diperiksa dan pemeriksaan gen ini bapak dan ibu nggak bisa periksa satu-satu oh saya hanya periksa mau MCM nya terkait dengan yang susu tadi atau FTO aja terkait dengan obesitas nggak bisa, itu diperiksanya satu paket semua, ya banyak yang diperiksa. Tidak heran memang harganya masih cukup mahal, tetapi secara pribadi saya mengatakan bahwa harga itu jauh lebih murah daripada kita harus keluarkan biaya untuk menangani penyakit-penyakit tidak menular yang sudah terjadi dalam tubuh kita karena kita sudah sakit, ya jauh lebih murah. Ya, jadi eh, apa namanya, kalau dibilang mahal ya karena memang satu kali pemeriksaan, tapi kalau dibilang nggak ada manfaatnya nggak juga ya karena manfaatnya justru sangat besar karena akan mencegah kita untuk keluar uang lebih banyak karena mau biaya hipertensi kencing manis kanker dan lain sebagainya ya biaya kesehatan rumah sakit makin mahal bapak dan ibu ya jadi ada gen FTO terkait dengan kegemukan dan ADRB2, di mana kalau ditemukan bahwa orang itu fenotipnya, genotipnya adalah AA, ya ini angka yang tadi yang saya sudah jelaskan di awal, AA Ya, ini hasilnya akan ditulis. Kalau perisa hasilnya ada hasilnya seperti ini AA, maka pada orang tersebut manfaat olahraganya bagus, ya manfaat olahraganya akan banyak, akan cukup untuk menurunkan berat badannya. Tapi kalau dia genotipnya TT atau TA atau variannya TT atau TA, maka itu nggak terlalu banyak peran dari aktivitas fisiknya. Kalaupun dia mau berolahraga, maka dia harus olahraga lebih panjang waktunya, ya tidak heran rekomendasinya ini harus lebih banyak tuh. Kalau dia ada varian yang ini, yang enhance ini namanya varian. Yang tadi ya, varian yang ini. TT dan TA. Maka anjurannya itu adalah harus lebih banyak nih olahraganya. Sementara sekarang kalau saya ketemu pasien, minta olahraga, sebagian besar, aduh dokter sibuk, nggak ada waktu eh untuk olahraga. Bapak dan Ibu, saya mau kasih satu pesan, mudah-mudahan bisa diterima. Olahraga, kalau Bapak dan Ibu mau cari waktu ke olahraga, percayalah, nggak bakal ketemu. Karena itu pengalaman pribadi saya juga. Gitu. Kalau kita mau cari waktu untuk olahraga, tidak bakal ketemu. Kapan ya? Hari ini jam berapa saya mau olahraga? Nggak bakal ketemu. Tidak akan ada waktunya. Waktu untuk olahraga itu harus di-create. Waktu untuk olahraga itu harus diciptakan. Sehingga olahraga hari Senin minggu depan, Bapak dan Ibu sudah harus siap mungkin dari hari ini. Ya, ini ilustrasi aja ya. Jadi maksudnya saya mau olahraga besok sudah dipikirkan hari ini bahkan mungkin baju olahraga sudah siap di tas hari ini untuk olahraga besok jam 3 sore misalnya. Tapi kalau sudah hari itu dan kita mau cari waktu untuk olahraga percayalah nggak akan ketemu. Padahal kalau bapak dan ibu punya varian tertentu punya masalah obesitas mau untuk olahraga dan punya variasi gen yang tadi maka waktu olahraga itu bahkan harus lebih banyak ya dan harus berolahraga baik olahraga yang kardio aerobik maupun yang resistant training atau olahraga angkat beban. Persentase orang yang mengalami masalah gen seperti di atas di Asia antara 29 sampai 30 32. Walaupun belum diketahui untuk orang Indonesia. Lumayan banyak sih ini 30-an persen artinya sepertiga dari kita yang hadir saat ini. Yang berikut, contoh yang berikut adalah risiko terhadap keseimbangan kalori. Nah, ini yang saya bilang, ada orang yang makan sedikit aja berat badan naik ya saya menemukan pasien-pasien yang memberi respon seperti ini dokter saya itu minum air berat badan naik Nah, kalau minum air berat badan naik bagi kami itu sesuatu yang rasional ya karena air juga punya massa ya dia punya massa. 1 cc air 1 1 ml air itu 1 gram. Jadi kalau dia minum air air aqua 240 ml naiknya hampir seperempat kilo memang ya tapi pasien-pasien saya kemudian mulai memberi ekspresi yang lain, Dok. Saya itu bernafas saja berat badan naik. Bahkan yang terakhir saya dengar secara langsung dia bilang, "Dokter, saya itu dengar orang masak saja, ya, dengar panci, dengar eh, apa namanya? sendok dan piring saling bersentuhan, dengar orang masak, dengar bagaimana makanan itu mendidih dan lain sebagainya." Itu berat badannya katanya sudah naik. Nah, jadi bisa kita bayangkan ekspresi untuk menggambarkan bagaimana mudahnya naik berat badan hanya dengan makan yang sedikit dan jawabannya adalah di gen yang namanya uncoupling protein 1 atau UCP1 atau UCP1 ini ya kalau ada varian genetik GG atau GA pada genet gen ini maka dia mudah sekali naik berat badan sehingga kalau mau turunin berat badan jumlah pengurangannya harus lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak ada variasi genetik ini atau yang normal. Sebenarnya saya agak berat sebut istilah normal, bukan normal sebenarnya karena AA ini kan sebenarnya kita belajar tadi ini bukan normal. Jadi mungkin istilah yang benar untuk normal ini adalah typical ya, typical. Jadi pada orang yang tipikal, pengurangan kalorinya seperti biasa, tapi kalau dia ada varian GG atau GA, dia harus lebih banyak menurunkan kalori baru berat badannya akan turun karena ini orang yang cepat sekali naik berat badannya ya lumayan banyak di Asia antara 63 sampai 72 persen kurang lebih walaupun ini data dari luar yang berikut adalah protein terkait masih kegemukan ya ada orang yang oh mau kurus makan protein lebih banyak tapi ternyata nggak semua orang karena ada gen yang seperti gen tadi gen FTO ya fat mass associated kalau dia tipikal TTAT nggak ada masalah tapi kalau dia ada varian AA maka pengaruhnya adalah dia konsumsi protein harus lebih banyak untuk dapat menurunkan berat badannya. Bahkan bisa mencapai 35 persen supaya berat badannya itu bisa lebih bisa ada respon turun karena protein. Kalau cuma proteinnya cuma 10-15 persen seperti orang sehat, nggak akan terjadi penurunan massa tubuh, bahkan mungkin akan terjadi peningkatan apabila kalori dari karbohidrat dan lemak juga tinggi. Persentase di Asia antara 4 sampai 8 persen, banyak ya. Yang berikut tentang lemak, ya. Saya makan lemak, naik nggak berat badan saya? Itu ada yang namanya gen transcription factor 7 like 2 atau CFF, TCFL 2, ya. Kalau dia punya varian TT, maka pengaruhnya adalah penurunan berat badan dalam respon terhadap lemak dalam, lemak dalam diet, adalah dia harus uh, lebih sedikit ya 15-25 persen saja karena kalau sampai dia mengikuti rekomendasi yang umum 20-35 persen maka akan sulit terjadi penurunan berat badan dan akan mudah terjadi peningkatan berat badan. Ya. Ini memang kalau soal pengaturan saya nggak bahas saat ini ya karena memang itu sangat detail. Itulah sebabnya tidak heran orang-orang yang sudah memeriksakan masalah ini uh, sudah mendapatkan personalized nutrition yaitu nutrisi yang memang spesifik untuk orang itu agak berbeda dengan yang lain ya. e, ada sekitar 1-9 populasi orang-orang yang punya variasi genetik seperti yang saya sebut tadi kemudian ini terkait lemak jenuh ada orang oh, nggak boleh makan minyak kelapa dan lain sebagainya tergantung tergantung dari gen apoa2 ya kalau dia ada varian cc maka dia harus benar-benar konsumsi kurang dari 10% lemak jenuh karena kalau sedikit aja dia kelebihan lemak jenuh maka akan terjadi peningkatan risiko obesitas ya jadi ini penelitian yang sudah diteliti dan eh, jadi nggak ada toleransi sedikit aja dia lemak jenuhnya berlebihan gorengan ya karena gorengan kan dimasak digoreng dengan lemak jenuh maka atau dia makan daging yang tinggi lemak jenuh dan berlebihan maka risiko untuk mengalami obesitas itu sangat tinggi sehingga betul-betul harus ketat soal lemak jenuh pada orang yang ada varian CC terhadap gen APOA2 ini. Ada 2 sampai 5 orang Asia yang seperti itu, walaupun ini belum menggambarkan orang Indonesia. Vitamin E misalnya, ya, vitamin E. Kita tahu bersama bahwa vitamin E ini manfaatnya untuk kesehatan mata, untuk imunitas. Ya tidak heran ini banyak dikonsumsi sekarang ya di era COVID 19 kulit, untuk mengatasi kanker dan lain-lain. Tetapi dari penelitian menyebutkan bahwa kalau orang tersebut ada masalah di gen yang namanya gen COMT ini, katekol O methyltransferase dan dia ada varian GG, maka dia nggak boleh suplementasi vitamin E melebihi kebutuhan harian yang sudah direkomendasikan karena akan meningkatkan risiko kanker justru. Jadi bayangkan ya kita harap dengan minum suplementasi vitamin E mengatasi masalah kanker, yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi ini masalah variasi gen. Lumayan sih di orang populasi Asia kita antara 33 sampai 52 walaupun di Indonesia mungkin belum ya. Nah, itu contoh-contoh terkait dengan pembersihan gen tadi, tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu, gen itu bukan destininya kita. Oh, kalau saya sudah ada gen seperti itu, itu sudah nasib, sudah menjadi takdir saya, apa boleh buat. Tidak seperti itu. Justru dengan penemuan gen ini akan memperkuat kita untuk lebih mampu melawannya. Melawan bukan melawan takdir tetapi maksudnya e, memodifikasinya. Ya, saya kasih gambaran sedikit tentang gen tadi. Saya tadi gambarkan tentang printer dan e, laptop dan printer, tapi saya mau gambarkan satu hal yang e, terkait dengan gen ini yaitu kalau kita misalnya mau buat satu sofa ini, maka gambar dulu nih serupa tunggal ya. Digambar dulu, ada sketsa, ada blueprint-nya seperti ini ya. Itu ibarat gen di dalam tubuh. Kemudian kita mau sofa ini bagus, bentuknya fungsinya untuk duduk dan nyaman ya. Setelah dalam proses produksi, maka yang terjadi adalah seperti ini ya. Kalau seperti ini, cocok ya. Ini yang kita harapkan dari sofa tersebut, fungsinya untuk didudukin dan nyaman. Tetapi yang terjadi adalah bisa seperti ini: terjadi varian, entah penyebabnya apa apakah bahan yang nggak ada, apakah salah salah melihat gambar dan lain sebagainya sehingga si tukang kayu itu akhirnya buatnya seperti ini. Fungsi tempat duduknya ada tapi nggak ada nyaman, nggak ada nyaman nyamannya duduk sini nggak lama nih orang kalau duduk sini paling bertahan berapa menit aja gitu. Nah sekarang pertanyaannya, lah kalau sudah gini apa yang harus kita lakukan? Apakah kalau sudah muncul kursi kayu seperti ini masih bisa kita ubah? Ya tentu saja bisa. Misalnya ya kita bikin aja bantal dari ini bantal kursi dan kemudian kita taruh bantal kursi di sini supaya fungsi tempat duduk tetap ada dan bisa lebih nyaman gitu ya jadi kita bisa modifikasi sama dengan gen ya walaupun kita ada varian gen tetapi kita bisa memodifikasinya dan justru yang penting adalah memodifikasi itu karena varian gen kan nggak bisa dimodifikasi tetapi kalau kita eh, mau supaya kita tidak gen-gen kita itu tidak berekspresi menyebabkan masalah kita memodifikasi dengan yang disebut dengan epigenetika. Ya jadi gen-gen kita itu bisa dimodified dengan makanan yang kita makan ya dengan eh uh, kelola stres, manajemen stres ini penting loh. Ketika kita menghadapi stres dan kita memanage dengan baik, maka itu akan menekan ekspresi dari gen kita yang mungkin bisa menyebabkan peningkatan kolesterol tetapi kalau kita manage stres dengan baik tidak terjadi peningkatan kolesterol itu, olahraga istirahat yang cukup ya ini penting sekali bapak dan ibu. Jadi slogan-slogan hidup sehat dari pemerintah cerdik cek kesehatan berkala nyahkan asap rokok rajin berolahraga diet yang seimbang istirahat yang cukup kelola stres itu bukan main-main itu hal yang sangat penting untuk kesehatan kita untuk mengurangi risiko kita mengalami masalah penyakit tidak menular yang biayanya sangat besar ya. Jadi epigenetik ini mengontrol nutrigenomik kita, gen kita maksud saya, DNA kita. Jadi yang paling penting adalah epigenetik ini, pola hidup ya. Karena epigenetik ini yang akan menyebabkan terjadinya personalized nutrition. Dimana sekarang kalau kita pakai public health recommendation, angka kecukupan gizi ya, AKG ya yang berlaku di Indonesia, kadang-kadang itu nggak cocok buat orang tertentu harus personalized nutrition. Ini personalized nutrition ini adalah salah satu dari epigenetik ya karena epigenetik itu kelola stres ya. Kalau rumah sakit Afian Bandung punya slogan hidup sehat. Hidup sehat ini 10 huruf. Ini epigenetik semua ini. Hanya itu hati yang gembira, istinya itu i-nya istirahat yang cukup, d-nya diet yang seimbang, u udara yang bersih, p pengendalian diri. Sehat, s-nya sinar matahari yang cukup, n-nya energik berolahraga, hanya hubungan sosial yang baik, hanya air jernih yang cukup dan teh masalah religi ya Tuhan yang terutama. Itu semuanya epigenetik yang perlu kita lakukan untuk menutup ekspresi dari gen yang mungkin saja kita miliki ya. Jadi dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa kalau kita punya varian gen tertentu bisa saja itu menyebabkan peningkatan risiko atau peningkatan respon kita terhadap apakah risiko penyakit atau respon terhadap nutrisi atau tidak berdampak yang saya bilang tadi tipikal ada tadi disebut normal tapi saya lebih senang dengan istilah tipikal ya atau justru menyebabkan penurunan respon atau penurunan risiko ya itu yang masalah genotype yang kita sudah pelajari tadi nah ini salah satu contoh saya berterima kasih untuk salah satu apa namanya perusahaan yang melakukan pemeriksaan gen di Indonesia ya genetik Indonesia dan klik DNA ini saya pinjam dari hasil mereka ini contoh pasien real ya bahwa dengan pemeriksaan gen itu maka inilah hasilnya ya contoh ini di soal diet ketahuan bahwa gen orang itu menyebabkan orang itu memiliki risiko yang rendah untuk mengalami kelebihan berat badan ini kabar baik ya ada orang yang risikonya tinggi mungkin ada masalah-masalah di gen yang saya sudah jelaskan tadi di atas sehingga cium bawa makan aja naik itu berat badan katanya istilahnya ya jadi makan sedikit berat badannya naik tapi pada pasien ini dia ternyata risikonya rendah tapi bukan berarti risiko rendah dia nggak mau naik berat badan ya kalau makan terlalu banyak juga tetap naik juga tuh berat badannya tapi kalau dia makan biasa-biasa sesuai dengan kebutuhan maka dia sulit untuk naik berat badan atau sulit untuk turun juga berat badannya nah kemudian hasil yang lain misalnya pengaruh karbohidrat ya eh, ada orang yang saya mau kurangi karbohidrat supaya turun berat badan. ada orang yang akan responnya akan oke, okay, ada yang responnya nggak nggak ada pengaruhnya atau tipikal ya. seperti pasien ini ternyata responnya tipikal ya, dia tidak berpengaruh besar dalam penambahan berat badan. artinya kalau orang ini sedikit kelebihan karbohidrat ya, dia makan karbohidratnya agak berlebihan, tidak akan berpengaruh berperan terhadap peningkatan berat badan. tapi kalau orang seandainya pasien ini memiliki variasi genetik yang memiliki risiko Naik berat badan karena karbohidrat, maka betul-betul karbohidratnya harus strict diatur. Karena sedikit aja kelebihan pasti naik berat badannya. ya Pasien ini bagus sih ya, karena dia nggak terlalu berpengaruh masalah karbohidrat. Ya sedikit berlebihan, no problem. Lemak jenuh juga pasien ini nggak terlalu bermasalah. Ini yang masalah uh, pufa ya. Kita omega 3 apakah itu betul-betul ada manfaat terhadap kita? Kalau pasien seperti ini oke okay ya, manfaatnya tipikal. Tapi ada beberapa orang tertentu yang nggak ada manfaatnya kalau itu ditingkatkan jumlahnya. Kemudian terkait MUFa penggunaan minyak saitun dan lain sebagainya, ternyata orang ini juga responnya tipikal, nggak ada masalah. Ini sebenarnya pasien ini contoh pasien yang hidupnya agak enak nih, karena variasi genetiknya nggak banyak. Kemudian pasien ini juga tidak memiliki kecenderungan nafsu makan berlebih. Jadi kita bisa tahu dari gen kita apakah kita itu susah sekali mau dikontrol nafsu makannya. Dan itu ada loh Bapak dan Ibu. Saya menemukan banyak pasien-pasien yang sudah dirawat di rumah sakit. Diatur makanannya, nggak mau. Karena saya pingin makan ini, saya pingin makan ini. Nafsu makannya berlebihan. Ya, tapi kalau contoh pasien ini, dia kayaknya nggak ada masalah. pasien ini kalau saya lihat, senang banget hidupnya ini. Kemudian yang berikut adalah respon terhadap olahraga. Apakah dengan olahraga berat badannya akan turun? Ternyata berbeda-beda ya dan pasien ini responnya tipikal ya makanya bilang tadi saya ulang-ulang pasien ini hidupnya enak sebenarnya kecenderungan menyukai makanan manis pada pasien ini juga nggak terlalu besar masalahnya ada orang lain yang sulit sekali untuk dikontrol ya kesukaannya terhadap makanan-makanan yang eh, ber, me, karbohidrat eh, sukrosa ya yang kemudian terkait iri ritme sirkadian kalau dia beraktivitas fisik itu cocok di pagi hari atau di malam hari kan banyak orang yang nanya saya olahraganya itu bagus di pagi atau malam ternyata pasien ini lebih cocok kalau di siang hari ya sesuai dengan gen terkait dengan sirkadian ritmenya. Ini contoh hasil-hasil uh, ini ya hasilnya. Jadi kalau bapak dan ibu periksa hasilnya memang seperti ini. Makanya kenapa saya harus jelaskan uh, nukleotida tadi G G, G, G A, A A A supaya bapak dan ibu bisa paham ya ini nama gennya dan kemudian ini variasi yang kita miliki kalau di pemeriksaan dari Genetik Indonesia ini melalui klik DNA ini dia hasilnya ya jadi pasien ini hasilnya AA kalau AA ini dia memiliki penyerapan lemak yang lebih tinggi kecenderungan kadar trigliserida yang lebih tinggi dan sensitif terhadap konsumsi lemak jenuh ya dan lain sebagainya ya saya nggak bisa baca saya hanya menampilkan contoh-contohnya saja ya. kemudian terkait hasil yang lain ini metabolisme lemak ya proses detoksifikasi kalau pasien ini sih berisiko rendah ya proses peradangan dalam tubuh kalau inflamasinya berisikonya tinggi hati-hati loh ini karena COVID-19 kan salah satu yang kita takuti adalah inflamasi yang berlebihan atau cytokine storm. Sehingga orang dengan risiko yang tinggi harus lebih aware supaya kesehatannya betul-betul, pola hidupnya harus betul-betul dijaga supaya jangan, karena ada kemungkinan ketika dia mengalami COVID-19, pola hidupnya tidak dijaga, sayur dan buah jarang dimakan, nggak cukup vitamin mineral, akan cenderung mengalami perburukan karena cytokine storm. ya Karena memang dia punya inflamasi dalam tubuh yang sudah cukup tinggi. ya. Tapi kalau pasien ini nggak, ya nggak ada masalah. Tapi bukan berarti nggak ada masalah dan ya udah nggak nggak perlu makan serbuah, nggak perlu pakai masker nggak bukan seperti itu ya dia tetap harus menjaga juga cuma risikonya lebih rendah stres oksidatif kesehatan tulang sensitivitas terhadap insulin kelebihan besi dan metabolisme alkohol pasien ini oke oke saja tapi pasien ini mengalami masalah di profil metilasinya nah profil metilasi ini adalah salah satu usaha tubuh untuk menekan eh, ekspresi dari gen. Jadi kalau ini terganggu seperti pasien ini risikonya sedang walaupun nggak tinggi, tapi dia harus menjalankan pola hidup dengan baik gitu karena profil metilasilnya agak agak e, mengalami penurunan, ya sehingga gampang sekali ekspresi gennya itu muncul sehingga pola hidupnya harus betul-betul diatur. Kemampuan merasakan merasa pahit pasien ini cukup sensitif sensitif walaupun tidak sangat sensitif. Jadi bapak dan ibu kalau ada anak-anak kita suami atau istri kita yang Agak tidak suka makan sayur, jangan disalahkan, jangan dipaksa-paksa, ya, jangan di uh, apa namanya, uh, jangan, di, jangan dipersalahkan gitu kalau dia nggak bisa makan sayur. Karena ada kemungkinan dia memiliki variasi genetik tertentu yang menyebabkan di lidahnya itu sensitivitas terhadap rasa pahit itu lebih sensitif dari orang yang lain. Ingat bahwa sayuran itu memiliki antioksidan dan lain sebagainya yang sebagian besar memiliki sensasi rasa pahit di lidah nah sehingga kalau orang ada masalah seperti ini jangan dipaksa dia harus makan sayur tapi jangan berarti bukan berarti nggak boleh makan sayur juga risikonya untuk mengalami kekurangan nutrisi karena memilih sayur tertentu ini cukup besar terus apa dong yang harus dilakukan? caranya adalah harus pintar-pintar masak saya kasih contoh kalau misalnya orang ini nggak bisa makan kangkung maka yang dibuat adalah si istri harus berusaha untuk masak kangkung dengan toge misalnya. Karena kalau kangkung dicampur toge itu rasanya rasa pahitnya itu akan sedikit berkurang. Nah, kira-kira seperti itu maksud saya. Jadi bukan berarti juga nggak makan sayur sama sekali, tapi kalau saya tahu anak saya ada masalah ini, ya karena pemeriksaan gen ini bisa dilakukan bahkan pada anak-anak sekalipun. Asal mereka sudah kooperatif untuk pengambilan sampel. Maka kita bisa, oh anak saya ini ada masalah dengan kemampuan merasa pahit. gitu Dia sensitif, sehingga kalau saya masak sayur, saya harus modifikasi entah pencampurannya, entah cara masaknya gimana supaya rasa pahit ini tidak sangat menonjol dan anak itu tetap suka untuk makan sayur. Ya kemudian contoh yang lain intoleransi terhadap laktosa, pasien ini berisiko tinggi ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian metabolisme terhadap kafein ya, tapi saya rasa kita mungkin sebagian besar tidak menggunakan kafein. Ini contoh-contoh pemeriksaan gen terkait hal-hal e, di atas tadi ya ini gennya, ini varian gennya dan kemudian ini hasilnya ya. Nah antioksidan juga ada, vitamin terkait dengan metabolisme vitamin B2, B6, B9, vitamin C. Ini pasien ini memiliki risiko rendah, jadi nggak ada masalah dia. Tapi risiko sedangnya adalah di kekurangan vitamin A, B12. Nah, B12 ini kalau seorang yang sudah memilih jadi vegetarian dan dia memiliki risiko tinggi kekurangan vitamin B12, maka mau nggak mau harus suplementasi vitamin B12. Tapi pada orang yang vegetarian, bahkan vegan, tapi tidak ada resiko ini, maka B12-nya mungkin saja bisa hanya dapat dipenuhi dari bahan makanan sumber, ya seperti tempe dan lain sebagainya. Vitamin D. Vitamin D ini juga ada, pasien ini kebetulan berisiko, sedang. Tapi ada yang berisiko tinggi. Sehingga yang terjadi adalah suplementasi vitamin D 400 atau 600, nggak cukup buat dia. Dia mungkin harus 1.000 bahkan sampai 5.000 jemur mataharinya harus mungkin lebih lama, tapi dengan cara yang bijaksana ya. Bukan berarti lebih lama dan berjemur jam 12, 2, 3 jam ya. Akhirnya yang muncul adalah yang terjadi adalah vitamin D naik tapi kanker kulitnya muncul. Harus bijaksana pengaturannya. Nah, pasien ini berisiko tinggi terhadap vitamin E. Dia memiliki risiko tinggi kekurangan vitamin E sehingga anjurannya adalah dia harus mencukupi kebutuhan vitamin E harian. Vitamin K juga dia mengalami risiko ya. Sehingga bahan makanan sumber vitamin K penting sekali karena kalau tidak maka salah satunya adalah risiko perdarahannya luka sedikit perdarahannya susah berhenti ya karena vitamin K risiko kekurangan vitamin K tinggi pada pasien ini ini contoh-contoh pemeriksaan gennya saya lewati dan bahkan pada pemeriksaan gen itu kita bisa lihat kapan sih waktu puncak olahraga yang terbaik pasien ini tadi kita lihat irama sirkadiannya bagus di pagi hari cocok dengan waktu olahraga baiknya dia di pagi hari ya. risiko cedera juga bisa diketahui potensi atletik sebenarnya anak saya ini dia bisa jadi pemain bulu tangkis atau pelari maraton ya itu ternyata sudah bisa dilihat dari variasi genetik kita pemulihan setelah olahraga saya ini kalau habis olahraga istirahatnya berapa jam yang dibutuhkan itu juga bisa kita lihat metabolisme kafein sensitivitas terhadap natrium ya ini juga kita bisa lihat ya terkait dengan orang hipertensi dianjurkan, dianjurkan jangan makan garam tapi ternyata tidak semua ada orang yang sensitif ada yang enggak dan kita sudah bisa lakukan pemeriksaan karena ada gen tertentu yang bisa diperiksa ini semua contoh-contoh gen ya saya hanya tampilkan contoh karena ini semua panjang ya kalau bapak dan ibu periksa itu hasilnya buku loh itu tebal walaupun ada juga kalau yang saya tampilkan ini dalam bentuk soft copy ya jadi ini genotipnya dan kemudian ada keterangannya seperti apa nah terkait makanan karena nutrigenomik ini berbicara mengenai makanan walaupun saya tampilkan tadi bukan hanya Makanan ternyata ada olahraga, ada juga terhadap kesehatan kulit, ada juga terhadap respon kita terhadap obat-obatan, ya itu ada semua risiko kita terhadap kanker. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau saya ini belum kena kanker tapi risiko kanker saya apa ya? Bisa periksa gen terhadap kanker itu pemeriksaan gen sendiri ya. Nah, terkait makanan kita tidak bisa bilang bahwa makanya kita tidak bisa bilang bahwa oh pisang sehat, oh minyak kelapa berbahaya, belum tentu. Itu tergantung dari kondisi dan salah satunya yang mempengaruhi kondisi adalah masalah genetik kita. Nah, kalau sudah tahu masalah genetik kita, maka di pengaturan nutrisi kita tinggal ngatur kualitas, Jumlahnya sesuai dengan kondisi, bagaimana variasinya, bagaimana pola makannya, melihat keamanan pangannya, dan kemudian masalah kontinuitas. Artinya, hal itu dilakukan seumur hidup. Sebagai kesimpulan, pada pagi hari ini, mohon maaf, mungkin agak panjang saya menjelaskannya, tapi sebagai kesimpulan ini yang saya mau sampaikan, dan saya mau motivasi ini dari usia muda. Kalau masih usia muda sampai saat ini, kita mau target sehat sampai usia berapa ya. Bapak dan Ibu, secara genetika ya dari penelitian-penelitian terkait dengan genetika, maka tubuh manusia itu didesain 120 tahun. Ya. Didesain 120 tahun secara genetika. Itulah sebabnya kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah 60 tahun, 65 tahun, usia 55 atau 65 tahun usia-usia pensiun, maka jangan berpikir bahwa sudahlah sudah mau habis juga gitu. Enggak, itu baru setengah sebenarnya. Karena secara genetik kita itu didesain sampai 120-an tahun. Ya. Dan kalau secara iman Kristiani ini cocok sekali dengan apa yang Alkitab bilang di buku Kejadian bahwa kita memang didesain 120 tahun. 70-80 tahun itu menjadi usia apabila pola hidup kita itu tidak diatur dengan baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan memang benar angka harapan hidup sekarang ada di antara angka 70 sampai 80 tahun. Nah, hal ini akan memotivasi, memotivasi kita untuk mari kita hidup sehat. Berjuang untuk hidup sehat. Karena kalau kita sakit, masalah finansial, masalah sosial ini, Bapak dan Ibu banyak sekali saya lihat di pengalaman praktek kami. ya Bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana anak-anak mereka sayang kepada orang tua mereka, sayang kepada istri atau suami. Tapi penyakit yang sudah puluhan tahun itu membuat mereka juga merasa merasa capek, merasa lelah. Secara finansial Bapak dan Ibu walaupun banyak uang, ya. Ada BPJS, ada asuransi. Jangan lupa bahwa BPJS dan asuransi-asuransi kesehatan itu hanya bisa membiayai pelayanan kesehatan, tetapi tidak bisa menjamin kesembuhan sembuh Bapak dan Ibu dari uh, stroke. Tapi sequel stroke kan tidak ditanggung oleh oleh BPJS, tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan yang lain. Pulang rumah selama puluhan tahun Bapak dan Ibu invalid, cacat, ini akan berdampak buruk bagi kita semua, termasuk bagi keuangan kita masing-masing. Itu sebabnya mari kita hidup sehat ya. Berusaha berjuang untuk hidup sehat dan manfaatkan nutrigenomics sebagai salah satu Fondasi untuk kita bisa melakukan tindakan-tindakan hidup sehat yang lebih spesifik, ya. Jadi, jangan lupa bahwa walaupun hari ini kita belajar masalah gen, DNA, nutrigenomik, tetapi yang paling penting adalah epigenetiknya. Kita perlu perbaiki pola hidup secara personal sesuai dengan profil genetik kita masing-masing. Dan yang terakhir, sebagai penutup, adalah semua ini Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan kita ketahui untuk menunjukkan bahwa Allah kita yang luar biasa itu adalah maha pengasih dan maha penyayang. Saya rasa cukup sekian. Saya akan kembalikan kepada Ibu Peggy. Silahkan Bu Peggy, terima kasih. Ya, terima kasih, dok. Kita akan ikuti um, acara ini di Serangga pada hari ini, dok. Ini adalah dari um, satu perusahaan Grand Terrace Hospice. Ya, Ini adalah satu perusahaan di mana mereka di Amerika menolong orang-orang tua di masa tuanya. Kalau bahasa Indonesianya saya agak sungkan untuk mengatakan ya tapi kalau bahasa Inggris mungkin lebih enak ya helping people on their last days. Jadi kita akan lihat pesan-pesan atau seperti apa sih uh, her, apa uh, Grand Terrace Hospice itu. Nah, kita saksikan videonya dan terima kasih kepada Grand Terrace Hospice yang sudah berpartisipasi bersama-sama dalam webinar hari ini. You Iya, saatnya pertanyaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang ada bersama-sama dalam meeting ini, silakan yang mau bertanya boleh dipersiapkan pertanyaannya. Kalau mau langsung boleh raise hand, nanti saya panggil. Dan bagi mereka ada juga nih dok yang sudah menuliskan di chat pertanyaannya. Sambil menunggu mereka yang sedang raise hand, yang mau mau raise hand maksud saya, saya akan bacakan pertanyaan dari tadi ada Bu Rosemary. Nah, Ibu Rosemary di chat dia bilang bagaimana mengetahui bahwa gen kita tidak cocok untuk mengkonsumsi makanan ini dan itu. Mohon penjelasannya, Dok. Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya langsung jawab ya. Iya, Bu Rosemary ada kan di sini ya. Boleh mendengarkan jawaban. Silakan, Dokter. Jadi justru itulah yang saya sedang sampaikan di webinar kali ini. Jadi dengan memeriksakan gen kita, maka kita kemudian bisa tahu eh uh, saya punya varian gen apa dan kemudian nanti kita kemudian akan melihat makanan-makanan apa yang sebenarnya bukan jenis makanan ya, tapi bagaimana pengaturan makanan-makanan tersebut supaya cocok dengan apa yang kita inginkan. Jadi Periksa gen jawabannya adalah cek gen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di Indonesia sendiri, melalui genetik Indonesia dan klik DNA itu sudah bisa diperiksa. Contohnya salah satu, walaupun juga ada beberapa perusahaan yang lain, ada dari Prodi ada dari Kalbe, tetapi dari contoh-contoh yang saya tampilkan tadi, dari klik DNA dan genetik Indonesia, maka itu sudah bisa diperiksa. Kalau memang Bapak dan Ibu sangat berminat. Bisa lihat website mereka yang cari website mereka, eh, <coughs> klik DNA.com, dan kemudian DNA ku. Dna -ku itu ada informasi tentang pemeriksaan-pemeriksaan uh, gen ini. Silahkan dikunjungi, dan uh, bapak dan ibu nanti bisa dapatkan ininya. Ya. Pengetahuan atau bagaimana cara supaya gen itu bisa uh, diperiksa. Ya. Oh. Silahkan, oke. Okay. Terima kasih, Dok. Semoga... Ibu Rosemary, puas ya dengan jawaban dari Dokter Larry. Dok, ini satu lagi dari Bapak Goford Waramori. Nah ini Pak Goford, apakah masih ada bersama-sama dengan kami? Aduh pertanyaannya mulai banyak ini dok. Apakah di RSA Bandung bisa dilakukan pemeriksaan nutrigenomik? Bagaimana prosedur pemeriksaannya? Terima kasih. Wah kalau gitu. Ini pasti ada ya dok ya? Uh, jawabannya sama dengan tadi, belum ada. Jadi yang melakukan pemeriksaan gen itu di Indonesia itu belum banyak. Saya sudah sebutkan satu contoh, satu uh, perusahaan genetik Indonesia melalui klik DNA yang melakukan pemeriksaan gen. Jadi silakan kunjungi website mereka. Ya silakan kunjungi website mereka. Kalau memang sangat dibutuhkan, saya mungkin akan bagi. Tapi nggak gampang kok di ininya. Ya, nanti dokter boleh. DNA. Aku, klik uh, ya dna.com aja. Klik ya, klik seperti klik BCA gitu. Klik, tapi DNA, klik dna.com aja. Itu ada informasi di sana, Bapak-Ibu bisa lihat sendiri. Ya. ya, Kemudian bisa juga dicari website. Sekarang era teknologi gampang sekali informasi didapat. Tapi di rumah sakit Advent belum. Bahkan kami berencana, kami kerjasama dengan mereka kalau ada yang mau periksa. Baik. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, dok. Ini dari Ibu Arieta. Saya tinggal di Jakarta dan telah sudah tes PNG. Keterangan dokter sangat jelas. Nah, terima kasih, Bu Arieta. Bagaimana caranya kalau saya ingin konsultasi dengan dokter, ah, datang ke Rumah Sakit Avian Bandung, ya, <laughs> betul ya dokter? Iya <laughs> betul. betul, betul. Atau kalau memang mau, nomor telepon saya bisa juga di diambil. Nanti saya bagi di chat, mungkin nomor telepon yang nomor telepon saya yang bisa Bapak dan Ibu eh, apa namanya, akses untuk bisa dumai kalau membutuhkan. Ya, ini. Di usia berapa yang paling cocok untuk tes DNA atau gen? Apa perlu diulang secara berkala? Ini dari Ibu Ratni Harjo, Pak Sandra Haris. Ya. Oh, Ibu Sandra. Ya, eh, tidak bisa, tidak bisa di. Eh, maksudnya gini, itu yang saya bilang tadi. Mungkin pemeriksaan gen ini mungkin ya, mungkin masih mahal, walaupun sebenarnya enggak juga gitu ya. Tetapi pemeriksaan gen ini tidak perlu diulang. Ya, hmm. karena gen kita itu tidak bisa berubah. Yang kita bisa ubah adalah epigenetik kita. Oh. Karena itu yang akan mempengaruhi ekspresi dari gen. Jadi, gen ini hanya sekali diperiksa untuk seumur hidup. Itulah keuntungannya. Jadi, kalau bilang harganya mahal menurut saya enggak. Karena tidak perlu diulang-ulang. Hmm. Kalau kita periksa profil lipid, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, itu kan harus diperiksa mungkin setahun sekali kalau nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau genetik sekali periksa untuk seumur hidup. Hmm, jadi nggak hitungannya nggak mahal karena tidak diulang-ulang ya dok. Ini adalah dari, dari, dari Ibu Berti Duma Nayawan. Adakah ada pengaruh kedua gen bagi pasangan yang belum memiliki anak? Ada pemeriksaan gen tertentu untuk melihat infertilitas ya. Ada pemeriksaan gen tertentu untuk melihat infertilitas sudah ada. Jadi jawabannya ada gitu. Ada, Kalau ya? mungkin mau itu nanti bisa dihubungi saya untuk uh, tapi ada ada pemeriksaannya. Ada. Ini dari Ibu Gricek. Saya mau bertanya, saudara saya perempuan bermasalah dengan darahnya produksi darahnya cepat. Bagaimana mengatasinya, Dok? Ya, uh, ini uh, darah ini saya tidak terlalu paham apa maksudnya. Tapi seandainya itu yang dimaksudkan salah satunya adalah uh, apa namanya? Kadar zat besi di dalam darah yang cepat itu ada pemeriksaannya. Ya hmm. kalau di pemeriksaan contoh yang saya sebutkan tadi ada contoh eh, produksi gen yang menyebabkan sampai produksi zat besi itu akan cenderung berlebihan di dalam tubuh, yang hmm. menyebabkan mungkin eh, produksi dari sel darah merah yang lain hemoglobin eritrosit dan lain sebagainya akan meningkat. Jadi ada, walaupun saya nggak bisa katakan karena saya nggak tahu ini produksi darahnya ini apa maksudnya. Darah yang mana? Apakah darah putih, darah merah, hemoglobin tidak dicantumkan sehingga saya tapi kalau misalnya itu saat besi dan lain sebagainya ada, ya. Hmm. Tapi untuk yang lain uh, mungkin perlu lebih detail ya. Apa nih yang meningkat ini apa? Karena kalau misalnya darah putih, jangan-jangan ada masalah yang lain ya. Hmm. Nah mungkin Mereka, ini perlu Mereka. secara personal aja kita diskusikan. Ya. Baik, nanti Ibu uh, Giri setelah ini boleh nyala boleh bertanya langsung ya. Nanti di unmute boleh bertanya langsung. Namun sebelumnya saya mau berikan kesempatan dulu kepada Bapak Peter Tangka katanya mau bertanya. Pak Peter Tangka, silakan di unmute, boleh bicara langsung. Di mana Pak Peter Tangka? Boleh unmute. Oh, ini Pak Peter Tangka mau bertanya. Ya, ya, Salam, selamat pagi Pak Dokter. Saya cuma mau nanya sedikit aja Pak Dokter. Uh, karena ini menyangkut kesehatan. Dan ini masih banyak perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi, yaitu pengaruh mengkonsumsi makanan atau produk-produk GMO bagi keseimbangan genetik kita. Itu gimana, dok? Ada penjelasannya dari dari Pak Dokter Leri? Terima kasih, dok. Produk-produk GMO, modified <coughs> Mod ini, modified ini, ya, ya. Organism. Ya. Nah, Jadi gini, Pak, uh, nggak Pak Peter ya? Masalah GMO ini sampai sekarang ini memang masih kontroversi ya. Genetic modified organism, organism ini dari beberapa eh, jurnal yang saya baca, ini masih kontroversi memang sampai saat ini. Jadi betul di kalangan medis, di kalangan praktisi kesehatan juga ini masih kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah perang industri sebenarnya ya antara makanan organik dan yang non organik ya. Sehingga Dampaknya terhadap manusia itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Jadi saya sih hanya saya menganjurkan kita semua untuk berada di tengah aja. Kalau kita memiliki setuju, kalau kita setuju. memiliki budget untuk membeli makanan yang organik, silahkan kan nggak ada salahnya itu juga lebih baik. Hmm. Tapi kalau kita budget kita tidak cukup untuk membeli makanan organik yang memang secara kenyataannya mahal maka makanlah makanan-makanan yang yang ada produk-produk lokal yang ada. Kalaupun nggak dapat dan memang hanya contohnya misalnya kita mau beli kedelai yang ada di situ hanya kedelai produk dari Amerika yang bagus-bagus bulat-bulat licin-licin, karena belum ada bukti ilmiahnya pakai saja. Ada satu prinsip di pola hidup ya. yang saya ingin bagikan kepada semua, kepada Pak Peter dan semua teman-teman Bapak dan Ibu ada di sini gini. Kita itu manusia itu tidak perfect. Kita harus menghindari sikap uh, fanatisme berlebihan terhadap perfeksionis kita termasuk hmm. di soal kesehatan hmm. tapi kita harus punya integritas jujur kepada diri sendiri hmm. jadi lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan seandainya pun memang akhirnya 10 tahun depan terbukti bahwa GMO itu berbahaya bagi manusia maka kalau kita pun belum tahu itu, maka Tuhan akan melindungi kita, hmm. asal ada integritas dari dalam diri kita, ya di situ ada kedelai dua, satu produk USA, satu produk lokal yang kecil-kecil keriput-keriput Ya kalau kita rasa bahwa GMO ini berbahaya, maka belilah yang produk lokal aja. Toh nggak ada salahnya juga. Jadi hindari sikap fanatisme berlebihan, tetapi harus ada integritas gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Sampai saat ini GMO sih belum terlalu, belum bisa dibuktikan dampaknya secara, secara ilmiah sehingga pemerintah pun belum masuk pada aturan-aturan untuk melarangnya. Jadi mari kita gunakan dengan bijaksana. Saya juga nggak bilang bahwa itu salah, belum tentu. Karena saya nggak tahu gitu. Mungkin 10 tahun depan baru terbukti. Ya. Tapi kita jalankan aja apa yang kita tahu saat ini dengan integritas yang tinggi, tapi menghindari sikap fanatisme yang berlebihan. Mungkin ya. itu Pak Peter. Mohon maaf kalau tidak bisa terima menjelaskan. Terima kasih, terima kasih ya dokter. Ya terima kasih. Saya hanya khawatir aja karena ada juga penulisan yang mengatakan bahwa produk-produk uh, trans itu kan dianggap produk-produk transgenik ya produk-produk transgenik seperti itu justru ada yang mengatakan bahwa mempengaruhi uh, manusia jadi biasanya muncul karakter perbedaan uh, manusia yang harusnya laki tiba-tiba menjadi uh, Joni menjadi Sinta gitu pagi siangnya Joni malamnya Sinta gitu itu kan ada yang mengatakan bahwa itu salah satu penyebabnya adalah uh, seringnya mengkonsumsi produk-produk transgenik atau GMO tadi itu dok itu yang ya. jadi khawatiran dan saya pikir uh, ahli seperti Pak Dokter tentu lebih bisa memberikan pencerahan daripada kita dengar uh, isu atau berita-berita bohong gitu kan, Dok? Ya, betul. itu dok. Terima kasih, Dok. Jadi gini, Pak Peter, mungkin sebaiknya gini: saya juga tidak buru-buru bilang bahwa itu salah. Belum tentu juga ya, kita harus terima bahwa ilmu pengetahuan ini ilmu yang dinamis, ya, terutama ilmu kesehatan, ilmu yang selalu berkembang. Jadi caranya adalah kita mencari informasi, betul, tetapi usahakan informasi dari sesuatu yang bisa di bisa lebih dipercaya ya. tapi kalau misalnya kita percaya itu dan kita mau lakukan silahkan asal hindari sikap fanatisme yang berlebihan dan harus ada integritas dari dalam diri kita. ya oke. Okay. terima kasih dokter. terima kasih pak ya, ya. peter. memang ya, ya, ya. pak peter. pertanyaannya uh, dokter Larry kita akan mengikuti kuis dulu sebelum kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Di chat sudah banyak pertanyaan. Mungkin Dokter Larry sambil mengikuti quiz bisa membaca chat-chat untuk nanti dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Joseph Falar untuk bikin quiz supaya kita partisipan agak tenang ya, agak rileks sedikit ya untuk menjawab kuis ini. Ya, terima kasih dari Peggy Skandarwar. Um, pada saat ini kita akan melakukan refreshing sedikit ya. Ini adalah acara yang kedua kali yang kita tayangkan di God's Word Ministry. Um, bagi Anda mungkin sebagian sudah tahu um, minggu lalu bagaimana cara menjawab uh, lewat telepon ataupun lewat komputer. Tapi mungkin juga ada yang baru bergabung dengan kami dan. Um, bagi anda saya akan jelaskan sedikit bagi jadi bagi anda yang menggunakan cell phone anda dapat menjawabnya dengan jari anda dengan touch touch screen dan itu bisa di scroll ke bawah dan ada lima buah pertanyaan yang nanti akan ditayangkan oleh production team kita. Dan untuk yang bagi pengguna komputer, saya rasa tidak akan ada halangannya. Baik, Apakah production team kita sudah ready? Dan ingat pertanyaan ini adalah akan di dijawab selama satu menit. Silakan menjawab saudara-saudara. Saya akan uh, cerita sedikit dari God's Ministry ini. Ya, jadi uh, kita ada tujuh orang dan salah satunya adalah Saudara Sherwin Luminta Intang, dia, dia adalah bagian Head of Finance dan juga teknologi. Jadi di bawah Sherwin ini ada production team. Production team itu adalah uh, Saudara Ronald Saerang, Kristi Saerang, Caroline Luminta Intang Raya, dan Shirley Luminta Intang. Dan saudara-saudara, mereka ini kami sangat bangga. Karena apa? Mereka ini masih muda-muda. Dan mereka mau melibatkan diri untuk pelayanan bagi Tuhan, menolong kami dalam uh, God's Word Ministry. Ini. Jadi puji Tuhan untuk itu. Baik, sudah selesai. Mungkin bisa diberhentikan production team? Oke. Okay. Oke. Saya melihat jawab, pertanyaan nomor satu di dalam Alkitab ada dua istilah uh, saya terangkan dulu sedikit jadi jawaban nomor satu uh, pertanyaan nomor satu dua dan tiga uh, kita bikin ini yang berhubungan dengan pelajaran yang minggu lalu ya yang jika lo saudara mengikuti jadi uh, nomor satu di dalam Alkitab ada dua istilah yang digunakan untuk mengungkapkan kata zaman yaitu jawaban pertama adalah zaman kuno dan zaman akhir cuma 25 persen zaman dahulu dan zaman akhir 75 persen zaman kuno dan zaman sekarang tidak ada yang menjawab dan jawaban yang betul adalah zaman dahulu dan zaman akhir 75 persen cukup lumayan ya saudara-saudara dan um, pertanyaan nomor dua di dalam Wahyu 1 ayat 7 menyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan dimulai di Amerika. Tidak ada yang jawab. Secara bersamaan di beberapa negara ada 25 persen. Secara global ada 75 persen. Saya tahu ya, yang benar ada ya adalah secara global 75 persen. Dan pertanyaan nomor tiga. Pertanyaan nomor tiga, apakah rahasia kemenangan di zaman akhir ini yang pendeta Richard Sabuin tuliskan di bagian penutup pada pelajaran yang dibawakan minggu lalu? A. Penurutan 10 perintah hukum Allah. Tidak, uh, tidak ada yang menjawab. Dan kedua, hidup yang berorientasi atau berpusat pada Yesus Kristus 100%. Wah, ini 100% menakjubkan. Semuanya menjawab dengan benar. Terima kasih. Dan uh, nomor empat, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Terdapat di manakah ayat ini yang paling tepat? Karena kita tahu di Alkitab ada empat yang uh, mirip ya. Yang paling tepat yang mana? Jadi ada 25 persen yang menjawab ulangan 6 ayat 5. Dan 75 persen Matius 22 ayat 37 Dan yang betul adalah Matius 22 ayat 37 Baik kita lihat di yang terakhir Saya punya kesulitan untuk scroll down ini ya Oke okay. Siapakah media partner kita hari ini? Maaf saya tidak bisa scroll down ini Saya tidak bisa lihat hasilnya Oke, okay. um, Grand Terrace Hospice, Field Nursing Hospice, Palliative Care Hospice, dan yang menjawab Grand Terrace Hospice adalah 100% Wah, ini juga sangat menakjubkan ya. Terima kasih atas partisi partisipasi anda semuanya dan uh, sampai bertemu lagi minggu depan. Saya kembalikan kepada moderator kita, Saudara PG Iskandar Luar biasa, Pak Joseph. Kuisnya ya, banyak sekali yang mengikutinya dan mudah-mudahan ini menjadi satu refreshing ketika mendengarkan banyak pelajaran-pelajaran. Kita akan kembali, kita akan kembali kepada Dr. Larry. Dr. Larry Tumalon untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah di-share di chat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ada di chat. Ya. Dokter Larry, ini pertanyaan hmm. yang, ah, ini dulu dari Hetty Mendrova. Ibu Hetty, apa masih ada bersama-sama kami? Berat badan saya sekitar 41 sampai 43 kilo, dan tinggi badan 148. Bagaimana caranya supaya berat badan saya boleh naik? Wah, kita mau turun ini, mau naik nih dok. Dan... Baik terima kasih. Jadi uh, untuk meningkatkan berat badan ini memang uh, justru lebih mudah menurunkan sebenarnya ya. Itu hukum alam ya. Karena kalau untuk membongkar itu lebih mudah daripada membangun ya. Oh. Nah saran saya adalah memang ini tidak tidak magic pill ya. So harus dievaluasi harus dipantau. Biasanya kepada saat saya kepada pasien-pasien saya ingin meningkatkan berat badan yang saya kerjakan adalah saya memberikan preskripsi diet yang uh, sesuai untuk meningkatkan berat badannya. Yang pasti jumlah kalori, karbohidrat, protein, lemak itu ditingkatkan jumlahnya, terutama protein. Tapi hal, uh, terutama olahraga yang sifatnya resistant training supaya yang naik itu adalah massa otot. Kemudian setiap minggu saya akan pantau. Jadi pasien itu melakukan dan tiap minggu saya pantau ada pada kenaikan berat badan atau tidak. Nanti dijalankan dulu apa yang sudah saya sampaikan. Kalau ada peningkatan berat badan kita lanjut, tapi kalau tidak saya modifikasi lagi dietnya. Jadi memang prinsipnya cuma naikin aja kalori disertai dengan olahraga terutama yang bersifat resistant training sehingga masa ototnya itu bisa dinaikkan. Nah, kalau misalnya dalam minggu itu nggak naik, saya modifikasi. Biasanya dimodifikasi adalah penambahan jumlah kalori dan kemudian sedikit modifikasi keseimbangan karbohidrat protein dan lemak jadi itu yang saya jalankan jadi kalau ditanya bagaimana menaikkan berat badan prinsipnya yang tadi ya walaupun prinsip ini tidak tidak serta merta kalau dijalankan akan langsung naik berat badannya karena orang itu berbeda beda nah kalau sudah profil genetik maka akan lebih sudah ada profil genetika maka dengan mudah saya akan dengan lebih mudah saya akan mengaturnya Oh ternyata ini nggak bisa naik pelan-pelan nih kalau ada profil genetik seperti ini dia harus langsung naik aja dalam jumlah yang besar ya tapi tentu saja disesuaikan dengan kondisi orang-orang tersebut kebiasaan makan dan lain sebagainya jadi memang ribet sih nggak kalau seperti penyakit yang lain mungkin kalau batuk obat apa obat ini nggak kalau soal nutrisi itu satu hal yang yang tidak sederhana ya harus dilakukan pemantauan dan berulang-ulang baru kemudian hasilnya itu akan akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi mungkin itu untuk sementara jawabannya. Mungkin nggak nggak sangat lengkap, tetapi memang uh, tidak mud, tidak harus melalui proses pemantauan dibuat, diukur, ditimbang, diperiksa lab, diberikan preskripsi diet, dipantau setiap minggu, modifikasi diet bila perlu, modifikasi pola hidup, baru kemudian hasilnya akan tercapai. Ya. Tapi yang pasti bisa untuk meningkatkan berat badan itu bisa. Bisa ya. Ya, terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Semoga yang bertanya boleh uh, merasa puas dengan jawabannya. Satu lagi, Dok, ini pertanyaan dari Pamela Hendra Heng. Dokter Larry tadi dijelaskan, jika tidak sesuai makanan yang dikonsumsikan dengan gen tertentu, bisa mengakibatkan terjadi perilaku-perilaku tertentu. Bolehkah berikan contoh? Terima kasih, baik. Terima kasih, uh, mungkin bukan perilaku, ya bukan bukan tapi respon. Jadi kita sedang belajar sekarang nutrigenomik ya. Nutrigenomik itu belajar tentang variasi gen di dalam tubuh kita yang menyebabkan respon kita terhadap makanan yang kita makan berbeda atau yang akan meningkatkan risiko kita terhadap hal-hal tertentu, tapi bukan perilaku, bukan behavior ya, tetapi respon terhadap penyakit, risiko terhadap penyakit, kemudian respon terhadap hal-hal tertentu terkait dengan nutrisi bukan masalah perilaku di sini. Jadi kalau contohnya mungkin seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ya. Jadi kita bisa lihat ulang. Nanti ya Ibu Pamela mungkin bisa lihat lagi contoh-contoh yang saya sudah jelaskan tadi karena memang agak panjang ya. Iya. Mungkin seperti itu, tapi bukan perilaku yang saya bicarakan tadi, ya. Oke. Okay. Terima kasih dokter Lery. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih dokter Lery dan terima kasih yang sudah ber akan mengikuti acara berikutnya. Uh, ada sebuah lagu lagi yang akan dipersembahkan. Dan ini adalah satu grup, Ansising Kantika. Ansising uh, Kantika Park, Jakarta. Mereka ini adalah anak-anak muda. Iya, kepada Dr. Lery Tumalun, terimalah apresiasi penghargaan dari God's World Ministry Team untuk partisipasi pada hari ini sebagai narasumber. Certificate of Appreciation for the for this certificate with kindest thanks to Dr. Larry Tumalun, MGC Specialist GC ya, for being an outstanding speaker of God's World Ministry during the topic Nutrigenomic Ilmu Nutrisi Mutakhir. 18 Oktober 2020. Terimalah penghargaan dari kami dan juga dari partisipan. Terima kasih dok, kiranya Tuhan memberkati pertanyaannya. Dan bagi mereka yang masih mau bertanya, masih menggantung pertanyaannya, boleh disimpan pertanyaannya nanti, akan dijawab oleh dokter Larry nanti di akhir acara mungkin, atau boleh juga di Facebook dari God's Word Ministry. Boleh Anda masuk ke sana dan boleh chatting, nanti bisa dijawab oleh semua narasumber kami. Terima kasih sekali lagi dok untuk partisipasinya dari kami tim. Dan saat ini kita akan mengikuti ada beberapa rangkaian acara, salah satunya juga kita akan mengumumkan acara pada minggu depan ya kepada saudara-saudara sekalian. Silakan dari tim. Hari ini adalah hari ya. Iya, ini adalah surprise kami dari tim untuk Bapak J. Sampo. Aduh, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati, tetap sehat ya. Dan uh, di chat ada yang menanyakan tentang materinya. Sekali lagi saya sebutkan materi boleh masuk ke Facebook dan uh, klik ya, klik Facebook dan lihat di add Nah di sana banyak sekali bahan-bahan yang boleh anda lihat ambil dan pelajari karena persis ada videonya juga. Ini adalah acara kami untuk minggu depan. Pasport, bukan hanya pasport ini, ini udah boarding pass ya, boarding pass untuk ke surga. Dan kita semua yang ada di sini harus ke surga. dan nah, pastikan saudara-saudara hadir di acara dari webinar. Network Ministry minggu depan jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan di Amerika, Colorado itu jam 7 malam ya, sama jam 6 malam. Pastikan kita semua hadir, catat tanggalnya, taruh di schedule Anda, dan kita akan bersama-sama. Dan ini adalah serangkaian uh, schedule atau jadwal kami di bulan November dan di bulan Desember. Ya, Ada banyak sekali acara-acara, tapi untuk tanggal 25 Oktober mendatang bersama pendeta Sugi Sitorus. Pastikan kita semua hadir mengikuti acara ini. Dan saya akan ingatkan kembali yang untuk konsultasi kelanjutannya boleh masuk di Facebook God's Word Ministry, search at perkataannya, dan boleh berikan atau tulis pertanyaan-pertanyaan saudara. Nanti narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan juga saudara boleh mendapatkan bahan-bahan selama acara God's Word Ministry dari awal hingga hari ini. Dan terima kasih untuk tim produksi yang telah menayangkan semuanya. Dan saatnya kita akan masuk ke ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih dari tim. Silakan Serwin ucapan terima kasih. Acara ini sudah berlangsung dengan baik. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh partisipan uh, dari Doa Buka, Pendeta Denny, kemudian uh, penyanyi solo kita dari Manila, Filipina. Terutama kepada Dr. Larry Tumalun yang sudah membawakan acara kita dengan begitu baik. Dan saya rasa kita semua terberkati. Dan uh, selanjutnya kita jadi semakin tahu apa yang harus kita lakukan dengan tubuh kita. Jadi uh, dibilang tadi 120 tahun itu sebetulnya desainnya. Jadi tugas kita sekarang bagaimana kita bisa mencapai ke 120 tahun dan mudah-mudahan dengan hidup yang sehat, kita juga menyerahkan hidup kita dengan Tuhan, kita bisa mencapai hidup sampai 120 tahun, bahkan bisa menyaksikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih banyak juga kepada Anci Singcantika yang telah membawakan berpartisipasi dalam zoom ini dengan lagu pujiannya. Uh, saya menyarankan kepada kita semua untuk tetap hadir di acara kita minggu depan karena itulah boarding pass kita. Kita harus masuk ke surga. Jadi jangan lewatkan acara kita minggu depan. Saya kembalikan lagi ke uh, moderator kita. Iya, terima kasih, Serwin. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan setia kami dari awal sampai akhir acara kami. Maksudnya dari pertama saat ini seperti Bapak Febri Pardosi, terima kasih sudah selalu join ya. Juga ada Kak Ibu Kambing, ada Ibu Feli Mambu ya, Bapak Gover Baromori, ada Indra Koro, Joy Sitompul, ya. Kemudian ada Ibu Lina, ada Lloyd Simorangkir, Ibu Rosemary sering-sering ikut acara kami ya. Dan Ibu Reni, terima kasih untuk partisipasinya. Kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini dan doa tutup akan dilayankan oleh dokter Mami. Silakan dok. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena Engkau mencintai kami. Terima kasih untuk waktu yang istimewa kami dapat mendengar dan berdiskusi tentang apa yang Tuhan sudah titipkan untuk kami ketahui dan kemudian apa yang harus kami lakukan supaya kami tetap sehat, berkualitas, sampai seberapa lama Tuhan izinkan kami hidup atau sampai pada kedatangan Kristus kali yang kedua. Kami manusia yang lemah membutuhkan kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk mampu melakukan semua yang baik dan benar yang telah kami pelajari saat ini. Oleh sebabnya kami bermohon supaya Tuhan menganugerahkan kepada kami kemampuan tersebut. Terima kasih juga untuk pelayanan dari God's Ministry, semua tim yang sudah bekerja sama untuk sharing masalah-masalah yang baik, supaya kami hidup lebih baik di atas dunia ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati ministry ini dan selalu menjadi berkat kepada orang banyak, kepada siapa saja. Terima kasih karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih, Dr. Larry, dan terima kasih untuk partisipan yang selalu bergabung bersama-sama dengan kami. Kami undang kembali untuk minggu depan sama-sama bergabung. Pastikan tanggal 25 Oktober jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan juga jam 6 atau jam 7 malam yang di California maupun di Colorado. Dan yang di Papua. Di Papua, Pak Gopot, jam berapa? Jam 9 ya? 10. 10 pagi. Jam 10 pagi di Papua ya. Pak Gover tolong diundang minggu depan untuk semua yang ada di Papua untuk ikut hadir bersama-sama ya. Siap, dibagikan. Iya, terima kasih karena kita semua harus ke surga ya. Kita harus ke surga. Pak Agus Riki terima kasih, Pak Agus Riki, Riki bergabung juga. Pak Simbolon, Bapak Simbolon sudah simbolon, bisa di unmute semuanya. Boleh saling bersapa. Terima kasih, Bapak Gover. Salam dari mana, Bapak Gover? Sorong di mana ini dia? salas